ada yang berubah, saudara-saudara, dari kota Zurich malam ini. Lihat di belakangnya. Semua dihiasi lampu-lampu Natal. Wow. Lihat di belakangnya. Atau saya punya rambut ini menghalangi pemandangan di belakang. Lihat. Semua pertokoan di sekitar sini juga mereka menghiasi toko-tokonya dengan lampu Natal, dekorasi-dekorasi Natal. Nah, lampu-lampu ini nih, lampu-lampu Natal ini dipasang sudah dari pertengahan bulan November. Akan tetap ada di sini sampai dengan pertengahan Januari. Nah, biasanya ada pasar Natal. Jadi ramai sekali, saudara-saudara. Jadi sana ada jual makanan, minuman, terus pernak-pernik Natal, live musik. Karena situasi seperti sekarang ini, jadi banyak sekali kota-kota di Swiss yang membatalkan penyelenggaraan pasar Natal tadi. Di sini, musim Natal dan Tahun Baru, biasanya kita menerima banyak sekali undangan makan dari keluarga, dari sahabat, dari kantor atau tempat kita bekerja. Karena lihat di atas. Kalian bayangkan situasi seperti ini, pemandangan seperti ini, terus saljunya datang. Indah sekali, saudara-saudara. Jika kalian yang menyukai suasana Natal atau suasana Tahun Baru di Eropa pada umumnya, atau mungkin di Swiss pada khususnya, inilah sekarang, saudara-saudara, sekarang saat yang tepat untuk kalian ambil liburan ke sini. Yes, karena kalian akan menjumpai suasana seperti ini di mana-mana, saudara-saudara.
bantuin opa baca koran karena beliau lupa bawa kacamatanya. Suasana Natal di Swiss itu terasa sekali, saudara-saudara. Dari akhir Oktober sampai dengan Januari, kalau tidak salah pertengahan Januari. Kalau di Indonesia, suasana Natal yang terasa sekali itu seperti di kampung saya, di Flores. Karena lihat pohon Natal di belakang saya, tinggi sekali, sampai ke atas sana. Setiap sudut yang saya lihat, warna dan mode lampu-lampunya juga berbeda-beda, saudara-saudara. Jadi tidak sama. Sudut kanan warnanya beda, modelnya beda. Kiri warnanya beda, modelnya beda juga. Indah dipandang. Untuk kalian yang tidak suka jalan, kalian bisa rental skuter yang ada di sini. Di lorong ini lumayan sepi, padahal baru jam 7 malam. Restorannya di luar juga sepi. Oh, atau mungkin karena dingin kali ya, jadi orang-orang pada duduk di dalam. Sekarang saya mau ajak kalian naik tram, kita jalan-jalan. Terima kasih banyak-banyak ya yang sudah nonton video saya dari awal sampai selesai. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.